Oh, got it, got it. I'm back. Sebelum lanjut ke dalam videonya, boleh dong, gue minta kalian pencet tombol like sama pencet tombol subreknya. Satu orang satu like. Jangan pelit-pelit adik-adik. Kenapa bang? Karena gue upload video sepi terus, kayak di kuburan. Retak bang, retak kepala kau. Oke adik-adik, kali ini kita akan membahas tentang jadwal, format, dan juga hasil pembagian grup MSC South Asia Saset Cup 2023. Kita mulai dari hasil pengundian grup adik-adik. Ini dia hasil pengundian grup MSC 2023. Di grup A ada Edso dari Filipina, ada Firefly Infinity dari Turki, ada Team Evo dari Laos. Kita lanjut di grup B, ada Team Fenix dari Myanmar, ada RSG SG dari Singapura, ada EVOS Legend si ahli paling sejarah dari Indonesia. Di grup C ada Onyx Esports dari Indonesia, ada Outplay dari Amerika, ada Brun Express dari Kamboja. Di grup D ada Todak dari Malaysia, ada Blacklist Internasional dari Filipina, ada Tim O2B dari MPL MENA. Last. Oke adik-adik, jadi itu dia hasil pembagian grup MSC 2023. Jadi masing-masing grup berisi 3 tim. Jadi total hanya ada 12 tim yang ikut berpartisipasi di ajang turnamen MSC 2023. Bang, boleh nanya? Boleh. Serius nanya bang. Tim RRQ Jaya-Jaya yang lo bangga-banggakan berada di grup mana? Ada di grup Grand Final. Grup S bang, ya. Grup S ya adik-adik. RRQ udah nunggu di Grand Final, jadi nggak usah ikut babak fase grup. Kelas. Oke adik-adik, kita lanjut untuk format pertandingan di babak fase grup nanti. Masing-masing grup berisi 3 tim akan menggunakan sistem pertandingan best of 3 BO3 semua masing-masing grup. Dan posisi pertama dan kedua di akhir klasemen nanti akan melaju ke babak playoff. Sedangkan di posisi 3 dari masing-masing grup tidak bisa berlanjut ke babak selanjutnya, alias ter-elimination, out. Jadi yang melaju ke babak playoff itu hanya 2 tim, posisi pertama dan posisi kedua. Dan sistem terbaru juga dari babak playoff menggunakan sistem pertandingan best of 5 BO5 ya guys ya, single elimination. Jadi siapa yang kalah langsung out, siapa yang menang melaju ke babak selanjutnya. Tidak ada upper bracket dan lower bracket. Sistem pertandingannya kayak sistem pertandingan sepak bola bang, ya. Gak ada upper bracket, tidak ada lower bracket. Sekali kalah langsung out. Kelas. Kenapa ketika RRQ gak ikut MSC baru pertandingan sistemnya kayak gini ya guys ya. Coba RRQ ikut, auto bantai-bantai. Karena RRQ itu the king of king, raja dari segala raja, apapun itu turnamennya ya guys ya. Kelas. Oke adik-adik, kita lanjut untuk jadwal pertandingan MSC 2023 dari babak fase grup di hari yang pertama, yaitu hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023. Di match pertamanya ada pertandingan Onyx Esports versus Brun Express dari Kamboja, tuan rumah bang ya. Karena Kamboja sekarang menjadi tuan rumah lagi adik-adik. Setelah kemarin SEA Games jadi tuan rumah, sekarang MSC jadi tuan rumah. Kelas. Onyx versus Brun Express yaitu pada pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, menekan sistem best of 3 BO3. Di match keduanya ada pertandingan Edso versus Team Evo dari Laos, yaitu pada pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat, menekan sistem best of 3. Di match ketiganya ada pertandingan Team Fenix dari Myanmar versus EVOS Legend si paling ahli sejarah dari Indonesia, yaitu pada pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, menggunakan sistem best of 3 BO3.
Bang, pertanyaannya bisa ngaret nggak? Bisa saja ngaret. Bisa saja mulainya di jadwal pukul 14, bisa saja mulainya jam 7 malam, Bang. Nggak juga sih, nggak selama itu. Ya, kalau ngelag-ngelag ya mungkin 1 jam, 2 jam lah. Kita lanjut untuk jadwal MSC 2023 dari babak fase grup di hari yang kedua, yaitu hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023. Di match pertamanya ada pertandingan Todak versus tim O2P, yaitu tim dari MPL MENA ya guys ya, yaitu pada pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, sama Best of 3 juga. Di match keduanya ada pertandingan tim Fenix dari Myanmar versus RSG SG dari Singapura, yaitu pada pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat, menggunakan sistem Best of 3. Di match ketiganya ada pertandingan tim Eto dari Filipina versus tim apa itu? IPMFF Bang, Fireflug Infinity dari Turki adik-adik, yaitu pada pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kita lanjut untuk pertandingan babak fase grup di hari yang ketiga, yaitu hari Senin tanggal 12 Juni 2023. Di match pembukanya ada pertandingan RSG SG dari Singapura versus EVOS Legend, si ahli paling sejarah, yaitu pada pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Di match keduanya ada tim Onyx Esports dari Indonesia versus Outfly, pokoknya susah coba bahasa Inggrisnya, Outfly dari Amerika, yaitu pada pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Di match ketiganya ada Blacklist International versus Otsupai, yaitu pada pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, menggunakan sistem Best of 3, BO3 semua. Kelas. Kita lanjut untuk pertandingan babak fase grup di hari yang keempat, yaitu hari Selasa tanggal 13 Juni 2023. Di match pembukanya ada pertandingan FIMV, artinya Bang, Fireflug Infinity versus tim EVO dari Laos, yaitu pada pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Di match keduanya ada pertandingan Outfly dari Amerika versus Brun Express dari Kamboja, yaitu pada pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Di match ketiganya ada pertandingan Todak versus Blacklist International, yaitu pada pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Paham adik-adik pertanyaannya Bang? Tim RRQ jadwalnya kapan Bang? Tim RRQ sudah menunggu di Grand Final, yaitu pada hari Minggu adik-adik, yang akan berhadapan dengan pemenang-pemenang tim yang berhasil mengalahkan semuanya, yang akan berhadapan dengan RRQ nanti di Grand Final. Kelas emang RRQ ya guys ya. RRQ mempunyai tiket khusus untuk berada di Grand Final, karena mereka adalah the king of king, raja dari segala raja ya guys ya. Pantas saja dijuluki raja, langsung dapat tiket ke Grand Final. GG Gaming adik-adik. Kelas. Oke adik-adik, itu dia untuk jadwal, untuk format pertandingan, dan juga untuk hasil pembagian grup MSC South Asia Cup Sub-Cup 2023 yang akan diadakan di Kamboja adik-adik. Untuk babak playoff ini sistem yang terbaru, gua nggak ngerti juga ya guys ya, kenapa sistem pertandingannya kayak gini, nggak ada upper bracket, nggak ada lower bracket, parah nih. Jadi siapa yang kalah langsung out nanti di babak playoff. Lebih cepat lebih baik Bang, nggak juga sih. Oke adik-adik, segitu aja informasinya. Tidak ada unsur untuk merendahkan tim lain ataupun meninggikan tim lain. Jika ada kesamaan nama, latar belakang, dan tokoh, itu hanya satu buah fiktif belaka. Satu lagi, jika kalian ada yang bertanya RRQ kapan bermain, RRQ sudah menanti di Grand Final. Dan satu lagi pesan gue ya guys ya, buat tim-tim yang sudah memastikan diri untuk ikut di MSC, kalau timnya sudah tidak kuat lagi untuk bisa bermain di MSC, kasih saja slotnya ke RRQ. Oh, segitu aja. Gua pamit. See you next video. See you and goodbye. See you and bye-bye. Salam petak, Bang. Tak. RRQ jaya, jaya. Pipa RRQ. Pipa RRQ jaya, jaya.